Dalam yang kafe oleh lu hadirkan suasana baru untuk bersantai. Suasana kafe nelayan oleh lu berhadapan langsung dengan dermaga. Wisata menghabiskan waktu untuk bersantai, membutuhkan tempat dan suasana yang nyaman. Nelayan kafe oleh lu menjadi salah satu tempat rekomendasi tak harus dikunjungi oleh masyarakat khususnya di kota Banda Aceh. Setelah lama vakum, tempat ini kini kembali dibuka dengan nuansa yang berbeda dari sebelumnya. Konsep kekinian menjadi daya tarik bagi pelanggan, apalagi berhadapan langsung dengan dermaga wisata, sehingga tidak dibuat pengap dengan riuhnya suasana kafe. Terletak di perempatan Bundaran Ulelewe, Kecamatan Moraksa, Kota Banda Aceh, menjadikan tempat ini cukup mudah untuk ditemukan. Berbagai jenis makanan dan minuman khas Aceh yang disediakan, seperti kopi mie Aceh hingga seafood lezat dan masih banyak lagi. Semua itu dijual dengan harga yang terjangkau. Para pengunjung tidak perlu khawatir kehabisan tempat saat akan bersantai di kafe ini. Di sana telah disediakan sekitar 100 meja yang berjejer dari dalam kafe hingga di tepi dermaga. Bahkan terdapat ruangan VIP full access dibukanya kembali kafe ini sebagai salah satu penarik untuk berkembangnya pariwisata Aceh. Kafe dicokok untuk berkumpulnya para komunitas yang membutuhkan wadah berkomunikasi satu sama lain. Karena kafe di tempat seperti ini mereka bisa mengeluarkan suatu inspirasi. Mari kita buang stigma kalau kafe dan warkop itu cuma tempat hura-hura. Tapi dari sini banyak orang bisa melahirkan ide cemerlang. Selain itu, kata dia, kehadiran kafe ini juga bisa menyerap tenaga kerja dan meningkatkan wisata yang ada di Banda Aceh sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Pihak nelayan kafe Ulelewe juga menggratiskan makanan bagi anak yatim setiap hari Jumat. Terletak di Balangan, aku di Pelanggan, apalagi berhadapan langsung dengan dermaga wisata, sehingga tidak dibuat pengap dengan riuhnya suasana kafe. Terletak di perempatan Bundaran Ulelewe, Kecamatan Moraksa, Kota Banda Aceh, menjadikan tempat ini cukup mudah untuk ditemukan. Berbagai jenis makanan dan minuman khas Aceh yang disediakan, seperti kopi mie Aceh hingga seafood lezat dan masih banyak lagi. Semua itu dijual dengan harga yang terjangkau. Para pengunjung tidak perlu khawatir kehabisan tempat saat akan bersantai di kafe ini. Di sana telah disediakan sekitar 100 meja yang berjejer dari dalam kafe hingga di tepi dermaga. Bahkan terdapat ruangan VIP full access. Dibukanya kembali kafe ini sebagai salah satu penarik untuk berkembangnya pariwisata Aceh. Kafe ini cocok untuk berkumpulnya para komunitas yang membutuhkan wadah berkomunikasi satu sama lain. Karena kafe di tempat seperti ini mereka bisa mengeluarkan suatu inspirasi. Mari kita buang stigma kalau kafe. Nelayan kafe Ulelewe menghadirkan suasana baru untuk bersantai. Suasana kafe nelayan Ulelewe berhadapan langsung dengan dermaga wisata, menghabiskan waktu untuk bersantai, membutuhkan tempat dan suasana yang nyaman. Nelayan kafe Ulelewe menjadi salah satu tempat rekomendasi yang harus dikunjungi oleh masyarakat khususnya di kota Banda Aceh. Setelah lama vakum, tempat ini kini kembali dibuka dengan nuansa yang berbeda dari sebelumnya. Konsep kekinian menjadi daya tarik bagi pelanggan, apalagi berhadapan langsung dengan dermaga wisata, sehingga tidak dibuat pengap dengan riuhnya suasana kafe. Terletak di perempatan Bundaran Ulelewe, Kecamatan Moraksa, Kota Banda Aceh, menjadikan tempat ini cukup mudah untuk ditemukan. Berbagai jenis makanan dan minuman khas Aceh yang disediakan, seperti kopi India Aceh hingga seafood.
langsung, tidak perlu khawatir kehabisan tempat saat akan bersantai di kafe ini. Di sana telah disediakan sekitar 100 meja yang berjejer dari dalam kafe hingga di tepi dermaga. Bahkan terdapat ruangan VIP full AC. Dibukanya kembali kafe ini sebagai salah satu penarik untuk berkembangnya pariwisata Aceh. Kafe ini cocok untuk berkumpulnya para komunitas yang membutuhkan wadah berkomunikasi satu sama lain, karena kafe di tempat seperti ini mereka bisa mengeluarkan suatu inspirasi. Mari kita buang stigma kalau kafe dan warkop itu cuma tempat hura-hura, tapi dari sini banyak orang bisa melahirkan ide cemerlang. Selain itu, kata dia, kehadiran kafe ini juga bisa menyerap tenaga kerja dan meningkatkan wisata yang ada di Banda Aceh sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Pihak nelayan kafe Uli Lewa juga menghabiskan makanan bagi anak yatim setiap hari Jumat. Suasana baru untuk bersantai. Suasana kafe nelayan Ulelu berhadapan langsung dengan dermaga. Wisata menghabiskan waktu untuk bersantai, membutuhkan tempat dan suasana yang nyaman. Nelayan kafe Ulelu menjadi salah satu tempat rekomendasi yang harus dikunjungi oleh masyarakat khususnya di kota Banda Aceh. Setelah lama vakum, kini-kini kembali dibuka dengan nuansa yang berbeda dari sebelumnya. Konsep kekinian menjadi daya tarik bagi pelanggan, apalagi berhadapan langsung dengan dermaga wisata, sehingga tidak dibuat pengap dengan riuhnya suasana kafe. Terletak di perempatan Bundaran Ulelew, Kecamatan Moraksa, Kota Banda Aceh, menjadikan tempat ini cukup mudah untuk ditemukan. Berbagai jenis makanan dan minuman khas Aceh yang disediakan, seperti kopi mie Aceh hingga seafood lezat dan masih banyak lagi. Semua itu dijual dengan harga yang terjangkau. Para pengunjung tidak perlu khawatir kehabisan tempat saat akan bersantai di kafe ini. Di sana telah disediakan sekitar 100 meja yang berjejer dari dalam kafe hingga di tepi dermaga. Bahkan terdapat ruangan VIP full Aceh. Dibukanya kembali kafe ini sebagai salah satu penarik untuk berkembangnya pariwisata Aceh. Kafe ini cocok untuk berkumpulnya.